Halo kawan-kawan, selamat berjumpa lagi. Jadi hari ini kita akan melakukan pendakian ke Bukit Podi yang berada di Pengkadan, Kapuas Hulu. Jadi sekarang kita lagi siap-siap selepas membeli logistik yang kita perlukan selama pendakian. Oke, lihat kelanjutan video saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Jadi aku ada nacah loh, Bang. Si pukul 17.19 udah agak sore, kita memulai pendakian. Kendalanya tadi menunggu dua kawan yang ketinggalan di jalan. Mudah-mudahan hari ini tidak hujan. Oke. Kami tetap goyang-goyang sampai jalan. Terakhir mai kami ke Aldi waktu di Kram, di Ampon. Kami dengan Bang Doyo, sebelum nikah Bang Doyo, Bang. Dia ni terakhir. Kami ngami idea tahu ya, semalamnya ni dah tentu aku tahu ya. Oi, nama dia ada nyimpan. Dia ada. Arya pun nama tentu main malam tu. Tak, makai aku nak ku. Arya pasti kemauan, kemauan. Ketai. Main main jalan siapa? Atau cuma dia download pihak dulu yang ada amatan spinnya. Tahu. Yang tu orang. Ada tiga macam download. Tak punya. Ada aku. Oke kawan-kawan, jadi sekarang kami masih beristirahat. Ada Bang Edo, ada Windra, ada Junar, Umi, ada Yogi, aduh. Jadi buat kawan-kawan ya, tidak disarankan untuk pendakian di malam hari karena kondisi tempat di sini pun tidak memungkinkan untuk kita nge-camp. Jadi mau tidak mau kita harus lanjut. Oke, sekian, terima kasih dulu. Iya. Jadi pekikan datang ke situ.
pintu yang iya salah pintu pak. Pintu belakang. Iya pintu belakang. Kalau pintu no aku sama depan belakang. Pintu mana saja? Gas tapi toko pun ada. Ya, sekuan ada baik tak? Bukan, memang iya karena lajak gas pak. Nah. Kalau pakai toko stabil lah. Ini ada yang itu aku bawa aku tengok sama semacam baru nak ambil kena bawa ke sana.
Oke kawan-kawan, jadi kita review bukit yang terlihat dari Bukit Podi. Untuk yang pertama, yang ini Bukit Imbau, ada di Desa Maman. Yang ini Bukit Senara, ada di Jongkong. Yang ini Bukit Ampan, ada di Pedian. Yang di bawah ini Bukit Penampak, Desa Pinang Laka.